Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi dengan Mamita. Hari ini Mamita mau masak sup sapi lada hitam. Nah, bagaimana resepnya? Ini bahan-bahan yang harus kita sediakan untuk membuat sup sapi lada hitam. Yang pertama adalah tulang ya. Ini ada beberapa tulang. Lalu saya pakai soun. Di sini ada bawang goreng untuk penyedap rasa ya. Kalau kita makan pakai bawang goreng itu kan rasanya lebih gurih. Nah, bahannya adalah kentang. Di sini saya pakai daun pere. Nah, lalu saya pakai serai. Serainya ada 3 yang lumayan besar-besar supaya lebih gurih. Jadi saya pakai serinya itu 3. Lalu ada daun sop dan ada wortel. Nah, untuk bumbunya di sini saya pakai lada hitam pastinya, Royco. Nah, kalau nggak ada bumbu rempah-rempah, kalian bisa pakai sup buntut. Tapi kebetulan saya di sini pakai sup buntut dan di sini ada rempah-rempah sedikit. Lalu bawang putih, bawang merah, sini ada jahe dan garam. Nah, gimana sih cara pembuatannya? Oke, jangan kemana-mana, saksikan sampai habis ya. Oke, yang pertama kita lakukan adalah, ini saya sudah punya daging yang sudah dibersihkan. Kita taburkan garam. Aduk sampai merata garamnya. Oke, selanjutnya kita rebus dulu dagingnya. Nah, di sini saya udah mempersiapkan air untuk merebus. Kita rebus dulu satu-satu, kita masukkan. Tinggal kita tunggu sampai matang. Nah, sambil menunggu ini kita persiapkan wortel dan kentang untuk dipotong-potong. Thank you.
Nah, sepertinya ini sudah mendidih. Kita masukkan serai. Oke, sudah selesai.